Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin nih. Panas, ampun. Ini dari tadi cari spot mancing, kebetulan saya lagi di Banten. Susah. Hari ini kan habis kemarau nih, pada surut nih. Kita mau mancing di sini. Di jembatan spotnya nih, Bos. Dan umpan yang kita pakai hari ini tadi saya beli jangkrik nih. Tapi karena panas kali ya tuh, udah pada mati, panas banget jangkrik ini, udah terus mati. Dan saya pun bawa umpan, ini sekalian sekalian ngetes, dan eksperimen. Ini ada timun suri, dan ini ada tempe. Berarti umpan kali ini kita pakai untuk mancingnya itu jangkrik, umpan timun suri sama umpan tempe. Ini cuma eksperimen juga sih, tapi nyari ikan juga. Kalau jangkrik sih udah pasti ada yang makan. Kalau untuk tempe sama timun suri saya belum tahu. Dan ini tadi udah saya tes jangkriknya tuh, dapat betok. Udah ada betoknya di sini berarti. Ya, jadi semangat nih buat video mancing di sini. Lumayan, Bos. Siapa tahu nanti ada babonnya. Ya, tonton terus keseruannya. Jangan di stop. Simak sampai habis. Yang baru nonton jangan lupa di subscribe. Kita langsung mancing. Bos, lumayan betok. Betok mun gede, mun letik betik, mun letik di betuk. Tidik, makan terus. Lepas. Gede om. Oke, Bos. Babon lumayan. Lumayan ya. Baru ke nyebur langsung nyot. Bos. Hei, ngapain? Ih, sapi ini kan. Mantap.
Oke bos, lumayan. Jeep makan jangkrik lelenya. Oke bos, dapat bos. Ih, betok lagi. Kecil banget tapi. Ilis. Besok. Wih, betok bos, lumayan. Tempenya belum kita coba. Tempe sama apa? Timun suri. Om habis. Ini betoknya sih masih makanin. Nah, kita coba pakai tempe. Sudah terlalu basah ini. Kita coba pakai tempe. Kemudian makan. Mantap. Thank you.
Betik. Wah, sudah bos. Ini tuh pakai tempe susah, harus di adon. Masak-masak lah, kita adon lah. Oke bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini mancingnya kita udahan tuh. Dimakan, tadi tempe pun dimakan tuh. Ini gak tau ikan apa, udah saya buang. Nanti kita bikin racikannya deh, tempe, dari tempe. Sampai sama terigu kali ya. Hasilnya ini bos, aduh. Dikit. Ini juga tadi kan cuma dari jam berapa? Jam 2 doang. Beginilah hasilnya lah, pokoknya lah dikit sih, nah, sepiring lah cukup buat digoreng. Oke, makasih yang sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.